Halo sahabat Indonesia Jepang, Alhamdulillah hari ini saya sudah menyerahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Jepang Baginda Naruhito. Tadi kami sempat juga berbincang mengenai bagaimana mempererat hubungan persahabatan Indonesia Jepang yang sudah kita jalin sejak 1958. Dalam bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, setidaknya ada 4 prioritas yang akan saya kerjakan di masa yang akan datang. Pertama adalah percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, penguatan kerjasama dalam penanggulangan COVID-19. Ketiga, peningkatan kerjasama bilateral guna pengembangan kemitraan di forum regional dan multilateral. Keempat, perlindungan warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang. Kepada semua pemangku kepentingan kerjasama Indonesia-Jepang, khususnya masyarakat Indonesia-Jepang, saya mohon dukungan dan kerjasamanya. Semoga kita semuanya senantiasa sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Arigato gozaimasu.